Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ustadz Wawan, tentunya hanya di channel Ustadz Wawan Story. Baik teman-teman, untuk pagi hari ini alhamdulillah ya, cuacanya agak sedikit mendung. Itu nampak ada matahari sudah mulai terbit. Tapi tidak apa-apa lah, ini merupakan rahmat dari Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya punya harapan penuh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, saudaraku semuanya, untuk pagi hari ini Ustadz Wawan ada sebuah tayangan video pendek ya, barangkali penasaran apa, yaitu membahas tentang kuliner. Kuliner satu ini cukup unik ya, di daerah saya yaitu di Sidoarjo, tepatnya di Desa Saimbang, itu ada sebuah apa ya, ada nasi namanya nasi taboan. Ini mungkin penasaran. Kalau kita berbicara tentang taboan, taboan itu bisa diartikan pukulan. Nah, seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk itu kita akan jelaskan secara detail nanti. Mungkin kalau daerah-daerah lain seperti Lamongan, seperti Nganjuk ya, kalau Lamongan terkenal dengan soto Lamongan, atau Madura terkenal dengan soto Madura, atau seperti Nganjuk, Madiun, Kediri itu terkenal dengan pecelnya. Untuk Saimbang Sidoarjo itu terkenal dengan nasi taboan. Di dalamnya ada apa aja? Penasaran? Itu ikuti bagaimana detailnya nasi taboan, karena Ustadz Wawan akan segera kembali. Seperti yang saya terangkan tadi tentang nasi taboan, mungkin teman-temanku penasaran apa sih nasi taboan itu, ya, bagaimana sih isinya ya. Kalau kita berbicara tentang pecel, tentang soto, tentang gulai, tentang rames, itu mungkin kita tidak asing lah dengan kalimat itu. Tapi kalau untuk nasi taboan, langsung saja kita masuk ke dalam. Teman, ayo ikut kamera. Oke, kita masuk ke warung ya. Warungnya Bu Nisa. Amit, Pak. Nggih, monggo. Oke, teman-teman, kita sudah berada di warung taboan milik Bu Nisa ini ya. Oke. Kita penasaran apa sih namanya nasi taboan? Mungkin kalau di daerah Madiun, Nganjuk, Kediri itu terkenal dengan nasi pecel. Nasi tapi kalau kucing. Oh, kucing. Di sana nasi kucing. Oh, ada nasi kucing kata bapaknya. Biasanya di angkringan, Pak ya? Iya. Oke. Kalau di sini pakai piring. Oh, gitu ya. Ya, kalau di sana nasi kucing tapi dikasih tumpang. Ah, ini kebetulan ketemu dengan Bapak. Oh. Kalau di Saimbang ini terkenal dengan nasi taboan. Nasi taboan tempe lento. Oh, gitu ya. Ah, ya, kita nanti akan bertanya dengan ibunya. Kalau Bu, Madiun, Nganjuk itu nasi kucing tapi dikasih tumpang. Gitu. Oh, gitu, nggih. Ya, sama peyek. Juga termasuk nasi pecel, Pak ya? Bukan. Ada nasi pecelnya? Bumbunya pecel. Oh, sendiri ya? Iya. Oke, baik teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, kita bisa masuk di warung nasi taboan milik Bapak Nurul. Lihat teman-teman, di zoom. Tempenya ini. Kebetulan nih Pak Nurul lagi goreng tempe. Kita akan bertanya-tanya langsung, sebenarnya apa sih nasi taboan itu? Karena di daerah-daerah lain tidak ada teman-teman. Ini cuma ada di Saimbang lah, daerah Sidoarjo itu pun, kalau di Sidoarjo pun tidak menyeluruh, hanya daerah Saimbang, Sukodono aja gitu aja. Tapi kalau di daerah Nganjuk, daerah mana ya, daerah Madiun, Kediri itu mungkin terkenal dengan nasi pecel atau tumpang. Tapi kalau untuk di Sidoarjo ini terkenal dengan nasi taboan. Nasinya cukup murah meriah, satu porsi cuma 5.000 Pak ya, 5.000 rupiah. Memang untuk itu kita langsung bertanya dengan Pak Nurul. Pak Nurul, memang nasi taboan ini ciri khas dari Saimbang ya? Betul. Saimbang ya? Oh gitu. Isinya kalau boleh tahu apa aja Pak? Nasi? Lento. Nasi lento? Tempe. Tempe. Ada sambelnya nggak ya? Sambelnya bahannya dari? Tempe, kacang. Tempe juga teman-teman. Jadi isinya nasi taboan itu ada nasi, kemudian ada lento, kemudian ada tempe goreng. Sambelnya itu pun juga dari tempe juga. Luar biasa. Murah meriah, bisa untuk mengisi perut. Oke, baik teman-teman, kita langsung ini bersama dengan Ibu Nisa. Mohon maaf, Bu Nisa. Buka nasi taboannya sudah berapa bulan, Bu? Hampir 3 bulan. 3 bulan.
Mohon maaf, untuk harganya berapa per porsi, Bu? Standarnya? 5.000 nggih. Nanti kalau ada orang mau nambah nasi juga boleh? Oh, nasi ikan boleh. Berarti request nggih. Nanti ya, harganya ada beda ya, Bu ya. Bisa telur ya, kalau tambah telur 7.000. Gitu. Emang nasi tabo ini anu ya, makanan khas Seimbang, Bu ya? Oh, nggih, sukanya dari sini. Oke. Tapi gini, Pak. Kalau buka di daerah lain itu belum tentu rame, Pak. Tentang Seimbang ya. Kita buka di Mojokerto nganten mboten rame, tapi tak buat. Oke. Oh, gitu nggih. Oh. Memang nasi tabo itu makanan khas Sidoarjo. Iya. Khususnya itu munculnya dari desa Seimbang, teman-teman. Jadi nasi taboan itu memang berasal dari Seimbang, ya memang sudah ada yang merata, ada yang di Wonoayu, kemudian ada di Sukodono, tapi yang paling ramai itu yang terkenal adalah di desa Seimbang. Oke, teman-teman, saudara-saudaraku, kita langsung ini bertemu dengan Abah San Arsan ya. Abah Arsan, Pak, dalamnya pun tiba? Seimbang sebelah ini ya? Oh, pun biasa andok itu ini? Andok, dar. Nggih. Seneng ngene tabuhan iki, remen. Ya remen. Oh, ngoten nggih. Tabuhan niku isine napa mawon, Pak? Isine sego tempe. Sego tempe, sambel lendo, sambel. Sambel iki sambel. Sambel tempe ya. Ya sambel ngono ae. Oh, ngoten nggih. Nek dibuate ya mesti sego tempe karo anu ya tombok uyah satu. Oh, ngoten. Regine pinten, Pak niki, Pak? Warung niki, Pak. 5.000 kan? 5.000 Nek karo ngombe 8.000. Oh, ngoten nggih. Nggih. Tapi ruame, Mbah. Sepertinya ruame niki warunge nggih. Tak injing. Oh, nggih. Yes. Oh, ngoten 10 kilo nggih. Oh, terkadang sampai 10 kilo, teman-teman, luar biasa. Nah, ini kita sambil berbicara dengan Abang nggih. Sebenarnya apa sih nasi taboan? Ternyata jawabannya sama. Ada nasi, kemudian ada lento, kemudian ada tempe goreng, kemudian ada sambal. Bahannya pun juga dari tempe. Luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita persingkat saja, kita langsung mesen nasi ke Bu Nisa. Bu Nisa, kalau pesan setunggal, Bu. Oke, kali teh hangat. Ngoten. Anduk mriki. Baik, teman-teman, ini Ibu Nisa lagi menyiapkan nasi tabuan. Nah, itu nampak yang pertama adalah nasi ya, komposisinya, kemudian ada tempe goreng 3 biji ditambah lento, kemudian tidak ketinggalan adalah sambal tabuan ini. Ini banyak juga dari tempe. Tempe kacang. Oke. Okay. Ya, amit, Bu. Amit. Oke. Okay. Ini saya, teman. Oke, okay, teman-teman. Kita penasaran ini, mau mencicipi namanya nasi taboan. Ini nasi taboan yang dimiliki oleh Bapak Nurul dan Ibu Nisa. Ini lokasinya ada di depan, tepat di depan Rahman Rahim, Rumah Sakit Rahman Rahim. Yaitu ada di Desa Seimbang RT 12, Bu ya. Desa Seimbang RT 12 RW 04. Ya. Kalau tepatnya itu ada di depan Rumah Sakit Rahman Rahim. Di situ ada sebuah warung tulisannya nasi taboan ya, ada bannernya warna hijau. Nanti itu langsung saja kita icipin bagaimana rasanya, karena ini adalah minuman khas makanan khas dari desa Seimbang. Bismillah. Mantap. Ini dari sambelnya, ini bahannya juga dari tempe, teman-teman. Tempe goreng, ada lento, kemudian ada tambah lagi sambalnya, bahannya juga dari tempe. Enak juga, mantap. Nah, oke. Mantap, teman-teman. Luar biasa. Ini teman-temanku penasaran, ya? Ingin mencicipi atau mencoba nasi taboan ala Seimbang, ya langsung saja merapat di Desa Seimbang RT 12 RW 04, yaitu tepatnya ada di depan Rumah Sakit Rahman Rahim. Luar biasa rasanya. Murah meriah, bikin perut kenyang.
teman-teman. Ternyata nasi Tabuan itu nikmat lezat. Ini terbukti dengan habisnya piringnya, lihat ini. Ya, tanpa sisa. Emang nanti kalau nggak dihabisin ya kurang barokah nanti. Mantap. Cuman satu porsi 5.000 plus teh cuman 8.000 rupiah. 10.000 masih ada kembaliannya. Penasaran? Langsung saja datang di Nasi Tabuan Bapak Nurul atau Bu Nisa. Yaitu ada di RT 12 Desa Dusun Saimbang, RT 12 RW 04. Tepatnya ada di depan Rumah Sakit Rahman Rahim, seperti itu. Oke. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah bisa tadi melihat tayangan video mulai dari awal ya, mulai dari opening kita kenalkan nasi Tabuan, kemudian lihat cara Bu Nisa menyajikan nasi Tabuan sampai saya makan kenyang, ditambah satu gelas teh habis semuanya. Ini berarti menunjukkan nih rasanya mantap, lezat, nikmat. Untuk itu kita langsung ucapkan terima kasih kepada Bu Nisa. Bu Nisa, mohon maaf tadi saya ngambil video di warung Bu Nisa. Yeah. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan atas kesediaan waktunya. Mohon maaf Bu, sini saya publikasikan ya. Yeah. Biar terkenal. Oh, ngaten nggih. Baik teman-teman, barangkali kepingin penasaran bagaimana dengan rasanya nasi Tabuan milik Pak Nurul, Bapak Nurul atau Bu Nisa. Langsung saja merapat di Desa Saimbang RT 12. Dusun Saimbang, mohon maaf, Dusun Saimbang RT 12 RW 04 Desa Kebonagung, tepatnya di depannya Rumah Sakit Rahman Rahim. Harganya murah meriah, cuma 5.000 plus 1 gelas apa ini? Teh. Jadi genap 8.000, 10.000 ada kembaliannya 2.000, seperti itu. Rasanya mantap dan bisa untuk mengisi perut. Baik Bu Nisa, mohon maaf ya. Teman-teman, mungkin itu tayangan video dari wisatawan. Barangkali ada kekurangannya dari sajian video kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu di konten yang lain. Namun sebelumnya, setelah menonton video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel saya, yaitu channel Ustadz Wawan Story. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Tujuannya apa? Agar channel Ustadzawan Story biar tambah berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.